Waspada nih cekiders, lagi ramai aksi pencurian helm motor nih. Lokasi pencurian helm ini terjadi di salah satu hotel di Bali. Pelaku dengan nekatnya melancarkan aksinya secara sendirian. Awalnya pelaku terlihat berpura-pura memarkirkan motornya. Merasa kondisi sudah aman, pelaku kemudian mencomot helm yang tergantung dari motor lain. Namun usaha mencurinya sia-sia. Pelaku justru kepergok oleh security lalu kabur meninggalkan lokasi. Saking paniknya, sampai-sampai motor pelaku ditinggalin cekiders. Sambil menggunakan motor, kedua pemuda ini sengaja putar balik demi melancarkan aksi mencurinya. Saking pedenya, mereka dengan santuy mencuri helm dari motor lain, cekiders. Ya elah bang, beli motor mampu, tapi beli helm sulit amat ya. Deh. Ada abang Gojek, bukannya ambil orderan, malah nyolong kucing, cekiders. Aksi pencurian kucing ini terjadi di Cimanggis, Depok. Oknum ojol ini terekam sengaja mencuri kucing milik orang lain. Aksi pencurian ini pun membuat sang pemilik meminta kepada oknum ojol tersebut untuk segera mengembalikannya.